Bos, pesanan kita lagi rame-ramenya nih. Kayaknya keteter kita dah. Apa warteg kita tutup lebih awal aja ya? Oke, udah lagi? Sip, nanti diantar ya, Bu. Wan, pesenan nih. Pesenan atas nama Mas Andi. Ya, terima kasih, Mas. Catur, ngapain ngerem aja di pojokan? Udah kayak ayam mau bertelur. Mending ayam, Bos. Telurnya bisa dimasak. Maafin bos, Bang Udin, Wan, Injong besok mau ujian, belum sempet belajar nih. Ya, bilang dong, Tur. Bos, pesenan kita lagi rame-ramenya nih, kayaknya keteter kita dah. Apa warteg kita tutup lebih awal aja ya? Ya jangan bos, kita kan baru naik, masa udah turun lagi? Tahu sih bos. Yaudah, Injong belajarnya besok aja ya bos. Jangan, Tur. Kuliah tuh harus nomor satu. Iya, Mas Catur. Udah tenang aja. Masalah pesenan, Mama ngerapin meja. Biar saya yang ngendel. Nih, lihat nih. Nih, kaki saya masih dicabat begini nih. Tuh. Lah, tenang. Masih kuat saya. Tenang aja nih. Tuh, cakep tuh gerakan saya tuh. Lincah ini. Udah tenang lah. Makasih ya, Bang Udin. Alhamdulillah. Ada Bang Udin. Iya, ngebantu banget ya. Cie, di awal kan lu yang nyinyir berdua. Iya, bos. Si bos demen banget nyindir. Wah, emang bener ya. Nasi kepala sarang itu enak banget. Lop, lop, lop pokoknya. Ide siapa dong? Emak gua sama chef Korea yang lu tonton. Si bos, biarin aja kenapa sih? Saya kan juga pengen bangga sama karya saya. Sirik aja. Iya, gak ada siriknya. Gua sama Luan. Bos, banyak yang nanyain nih. Wah, cakep juga foto lu ya, Bang? Udin, diragu. Anak baru aja dipuji-puji. Ya, lu kalau keseringan gua puji, Wan, nanti kepala lu jadi gede. Kan cukup perut lu aja yang gede. Bos, gimana kalau warteg harapan cinta ibu saya buatin akun Instagram sendiri? Setuju gak? Nah, boleh juga tuh. Bikinin, Bang. Siap, langsung saya buatin. Wan, ya? Gimana beres? Oh, aman, Bos. Pokoknya mah, pesenan datang, rezeki kencang.